Oke, halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan kali ini kita akan berbagi info aja ya untuk keberadaan filter kabin atau filter AC yang ada di mobil yang satu ini, guys. Mobil Suzuki Swift. Filter AC sendiri letaknya ada di, biasanya seperti pada umumnya mobil yang lain, berada di dalam laci penyimpanan. Laci penyimpanan kita tarik aja nih, sama kayak di mobil-mobil yang lain, biasanya berada di balik laci penyimpanannya, filter kabin atau filter AC-nya. Biasanya harganya relatif cukup murah ya, dan di sini kita lihat ada semacam segi empat atau box untuk menaruh filter AC atau filter kabinnya. Nah, dan disinilah letaknya, guys. Biasanya kalau udah debu diganti aja ya. Oke, guys, mungkin itu aja info kita kali ini. Selahir mohon maaf, kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Jangan lupa like and subscribe nya bagi yang belum, dan juga tonton videonya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video kita yang lain, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info yang lainnya bagi teman-teman semuanya ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Terima kasih banyak sudah menonton.